Selar Pusat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Setelah sekian lama tak bertemu pasangan couple cute kita, Lesti dan Bilar, kini berada di acara Semara Indosiar yang menyajikan betapa fenomenalnya hubungan mereka berdua. Lihatlah, ketika Bilar menggenggam tangan si Didik begitu mesra, Didik nampak begitu bahagia bersama sang kekasih. Ya, tentu kehadiran mereka memang sudah ditunggu oleh para fan mereka, tentu saja. Namun ada kabar yang kurang mengenakan di malam hari ini. Hal itu diunggah oleh Yudi Revan, kakak Rizky Bilar, yang mengunggah sang ayah yang terbaring di rumah sakit. Tentu saja hal itu menjadikan kita sedikit berduka, dan kakak jelasnya kurang konsentrasi karena sang papa lagi tak enak badan alias sakit, guys. Dalam captionnya, Yudi Revan menyebutkan, "Lekas sembuh papa, kami gak ada kawan bertengkar lagi," katanya. Ya, semoga Papa Bilar segera sembuh dan pulih, sehingga mereka yang ada di acara Semara Indosiar bisa melaksanakan profesionalitasnya sebagai pengisi acara di panggung megah Semara Indosiar. Namun kabar duka itu tentunya sudah sampai pada Rizky Bilar dan Lesti. Tentunya setelah acara ini usai, mereka tidak akan kemana lagi, tak akan melewatkan masa pacarannya, melepas kasih karena sang papa lagi sakit. Tentu mereka berdua beserta ayah Kejora dan yang lain akan segera membesuk sang papa Bilar setelah acara Semara Indosiar ini selesai. Ya, semoga kita doakan Papa Bilar segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya, dan bisa pulih dan memberikan senyum indah bagi kita seperti Bang Bi yang selalu tersenyum. Karena kalau papa tetap seperti itu, masih belum sembuh juga, Bang Bi juga akan kepikiran dan kegiatan itu akan berkurang. Karena tentu kita tahu bahwa Papa Bilar adalah orang pertama yang selalu mendukung hubungan Lesti dan Bilar, dan selalu setia dan ramah kepada para fan Leslar tentunya. Maka marilah kita selalu mendoakan beliau agar baik-baik saja. Dan tentu bagi kalian semua, jagalah kesehatan di tengah pancaroba iklim perubahan cuaca sekarang ini menuju musim penghujan. Jadi selalu istirahat yang cukup, makan yang teratur agar kondisi badan kalian fit, stamina terjaga, sehingga bisa selalu nonton acara serta kekiutan Lesti dan Bilar. Dan itulah kabar yang kurang mengenakan dari keluarga Bilar, yang mana Papa Bilar malam hari ini dinyatakan sakit dan sudah masuk IGD. Tentu kita berdoa demi kebaikan keluarga mereka berdua. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.